sawah merupakan sejenis siput yang hidup di air tawar. Meski sering dianggap sebagai hama oleh para petani, keong sawah memiliki kandungan gizi dan protein yang tinggi. Biasanya, keong sawah diolah hanya menggunakan bumbu kelapa yang diberi kuah dengan sedikit rempah. Namun di tangan Marlin, kroco, sebutan dalam bahasa Jawa untuk keong sawah ini, bisa dikreasi menjadi beberapa menu seperti keong asam manis atau keong gemes dan gulai keong. Nah, saya coba kreasikan untuk masakan mic ini yang ada sausnya untuk di warung saya ini. Jadi biar keongnya naik sedikit deh, naik peringkatnya. Menu kreasi keong sawah dijual dengan harga mulai dari Rp10.000 hingga Rp25.000. Dalam satu hari, tak kurang 15 kilo keong sawah dihabiskan untuk melayani pengunjung. Sudah lama Bu di sini, Bu? Sudah lama sih. Sudah lama, Bu. Gimana Bu rasanya, Bu? Enak. Dibandingkan yang lain atau gimana, Bu? Untuk rasanya sendiri mungkin? Bumbunya kayak merasa, Mas. Oh, bumbunya rasa. Nah, Anda yang kebetulan berada di Kota Pekalongan, bisa nih mencicipi menu unik keong sawah di kedai yang berlokasi dekat jalur pantura ini. Robi Bernardi, Pekalongan, Jawa Tengah.